السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في العلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنه عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، حاضرون كل ما يحكم ويقنع به الله سبحانه وتعالى: اتقوا الله حق تقاته. أيها الحاضرون، فاتقوا ربنا الله سبحانه وتعالى ويعرفوا نعمته عليكم من هذا الدين القليل. سنرى نعمة على بركته سوى سنة أقوى مايا لوجيني يدو أقوى الإسلام. أقوى الإسلام يقوم جمع بين الرحمة والحكمة. في دلامنا على الرحمة والحكمة. رحمة في إصلاح الخلق، والحكمة في اتباع السنة. رحمة agar manusia memperbaiki dirinya kepada agama ini. والحكمة untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أيها الحاضرون، pada masa sekarang ini banyak sekali kelompok-kelompok markis-markis yang mengatasnamakan sunnah. Di sana ada kelompok sufiyah yang mengatasnamakan di atas sunnah. Di situ ada kelompok khawarij yang mengatasnamakan dirinya di atas sunnah. Dari sana ada kelompok syiah yang mengatasnamakan di atas sunnah. Tentunya ayat hadirin yang kami cintai dan kami hormati, perlu dan perlu kita mengetahui apa itu sunnah, sehingga kita bisa memperbaiki diri seberapa jauh kita di atas sunnah, dan bisa menilai kelompok-kelompok yang jauh dari pemahaman sunnah. Ayat ikhwah yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam an'as'alallah ilman. Nabi kita memerintahkan kepada kita
انظروا من ذلك الله سبحانه وتعالى علم نافع علم يقبل منفعة كما جاء حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل الله علم نافع وتعصر إلا من علم الله ينفع. دل حديث جابر بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم استدعى من ذلك بلا الله سبحانه وتعالى علم نافع علم ينبر منفعات كان من ذلك للم فللم نفضى الله سبحانه وتعالى انظر كتابا دل علم ينبر منفعات. هذه ini terdapat di dalam al-silsilah as-sahihah li Syaikh Al-Albani rahimahullah. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, sepandasnya kaum muslimin untuk mengetahui apa itu sunnah. As-sunnah lughatan, as-sunnah secara bahasa, as-tariqah wajirah. As-sunnah secara bahasa adalah jalan. At-tariqah wajirah. Akul, saya katakan, kula ala sunnah di kula, kula di atas sunnahnya kula, maknanya ay kula ala sirah di kula, atau kula ala tariqah di kula. Ini makna sunnah secara bahasa. Ada bermakna sunnah terdapat secara syariat, yaitu ma'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-awamiri wa taraka ma'naha minhu sallallahu alaihi wasallam. As-sunnah secara syariat, yaitu apa-apa yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meliputi apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah secara syar'i. Adapun sunnah secara syar'i meliputi mencakup beberapa hal. Yang pertama, min umuri wajibat, dari perkara-perkara yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim. Yang kedua, min umuri mustahab, dari perkara-perkara yang sunnah. Yang ketiga, taraka umuru muharramah, untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Dan juga yang keempat, wa taraka umuru makruhah, untuk meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. As-sunnah indah muhajjid, kita bawakan as-sunnah yang dijelaskan oleh para ulama muhajjid, para ahli hadis. As-sunnah meliputi sunnah qawliyah wa sunnah fitriyah wa sunnah takririyah wa sunnah sifat sifat khuluqiyah wa sifat khuluqiyah. Ayolah ikhwah, mari kita belajar bersama-sama tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pembagiannya. Ada sunnah qawliyah, maafihi qawl Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang berisi ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qaal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab berkata dengan lafaz sami'tu, aku mendengar. Kita ambil lafaz dari sami'tu, wa hadha yadullu akhadhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila waqifah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengambil hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz sami'tu,
menunjukkan mengambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yanfi'uha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, rawahu Bukhari Muslim. Ini salah satu contoh sunnah qauliyah. Ada sunnah fi'liyah, yaitu marada min fi'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min af'ali salat wa min af'ali zakat wa min af'ali hijab wa min af'ali hajj. Sunnah fi'liyah yaitu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkannya dari perbuatan-perbuatan as-salat, as-siyam, والزكاه والحج وكل تحت تدخل من سنه فعليه. Semua ini termasuk dalam sunnah fi'liyah. Yang ketiga, sunnah takririyah, yaitu ayyuhisafi amama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zamanihi wadrahul junjil. Sunnah takririyah adalah disebutkan suatu perbuatan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan wahyu turun. Wa yunkiru wa yughayyiru wa hala takdir tadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkarinya, tidak merubahnya. Yang demikian itu disebut dijadikan sunnah takdiriyah. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya yaitu sifat khuluqiyah, yaitu sifat khuluqiyah yaitu mana qala ilaina min khuluqin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita nukil dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinamakan sunnah khuluqiyah. Sebagaimana ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, min akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qalat Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya adalah Al-Qur'an. Kemudian sifat khuluqiyah, yaitu mana qala ilaina hayatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita nukil dari hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yutawil wa la yuqatir. Jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tinggi dan tidak pendek. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyad wajh, wajahnya putih. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa qala, wa hadha sifatu khalqiyah. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, semoga sedikit kita mengetahui jenis-jenis sunnah ini agar kita ketika mendengar hadis, ketika membaca hadis, bisa membilangkan ini hadis qauliyah, ini hadis fi'liyah, ini hadis takririyah, wa ini hadis sifatul khuluqiyah wa khalqiyah. Semoga kita semua mendapatkan manfaat dari penjelasan para ulama. Aku qouli hadza astaghfiru innahu ghafurur rahim.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أيها الإخوة، رحمني ورحمكم الله، kita kita hanya berharap rahmat dan barokah ilmu kita, amalan-amalan kita hanya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah yang kedua ini, ayat hadirum rahimani wa rahimakumullah, kita akan bacakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita mengetahui tentang apa itu sunnah, maka kita sepantasnya setelah mendengar hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, yang tidak dhaif, untuk kita amalkan. Hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sawu sufufakum faina tasiyat sufuhum min tarabis salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, luruskanlah saf-saf kalian, sesungguhnya lurusnya saf merupakan kesempurnaan salat. Ayuh adikwah rahimahni wa rahimahkumullah, dari mana hadis ini? Terdapat yusir Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatuhu fi mafarid wan manfaat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya kepada kemaslahatan, kemanfaatan, keuntungan bagi umatnya. Kemudian dalam hadis ini disunnahkan untuk meluruskan qaf sebagai kesempurnaan sholat. Ketika qaf kita luruskan, ayat yang kuat menutuplah as-syaiton untuk masuk mengganggu orang yang sholat, membuat main-main orang yang sholat. Kemudian dengan meluruskan qaf akan menjadikan satu kiblat yang lurus bagi kaum muslimin. Ayat yang kuat, ada akar yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu makroyati di suhu di sekolah, di sekolah karena meluruskan qaf di dalam sholat. Karena meluruskan qaf di dalam sholat adalah merupakan kesempurnaan sholat. Wa dzalika mustahab, dan ini hukumnya mustahab sebagaimana mazhab jumhur. Mazhab jumhur meyakini meluruskan qaf adalah mustahab sunnah. Waqad qir dan sana ada pendapat yang lainnya yang mengatakan meluruskan qaf ini adalah wajib, berdalil dengan hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man bin Bashir as-sahabi wa ibnu sahabi, dia sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anaknya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, kami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan lafaz kami itu, Nu'man bin Bashir mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rabatukunna tukufakum ayu khalifanna Allah baina wudhuhikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luruskanlah sok-sok kalian atau Allah akan mempersilisikan di antara wajah-wajah kalian.
kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demikian. Adapun makna yang terkandung di dalam hadis ini jari al-ikhwah. Al-ma'in min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bagi orang yang tidak berangkat sholat. Yang kedua, bagi mereka yang tidak mau melurunkan sholat, Allah Subhanahu wa taala akan mempersilisikan wajah-wajah kalian. Yang demikian menunjukkan wajibnya melurunkan sholat sebagaimana qaul yang kedua. Berpendapat tentang wajibnya melurunkan sholat. Ahkam yang bisa kita ambil dari hadis Nu'man bin Bashir ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wajibnya meluruskan shaf di dalam salat berjamaah. Dan ancaman al-ma'in as-shadid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian menunjukkan wajibnya meluruskan shaf. Ada bermakna liyukhalifannallahu wujuhakum ay al-adawa wal-bagdha, kebencian permusuhan di antara kalian akan kumpul ketika tidak mau meluruskan sholat. Perselisihan wajah asad minal ikhtilaf, di perselisihan wajah ini merupakan perkara yang paling dahsyat dalam perselisihan sebagaimana diterangkan oleh para ulama ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sepantasnya bagi kita semua ayuhal muslimun yang hadir di masjid ini atau yang mendengar di rumah untuk meluruskan shaf-shaf kalian ketika sholat berjamaah. Yang demikian ini akan memunculkan mawaddah warahmah, saling kasih sayang di antara kita semua, sehingga diambil faedah al-jazaa' lil jinsil amal. Balasan itu tergantung dari amalan. Ketika kita mau meluruskan shaf-shaf kita, sebagaimana mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, maka kita akan mendapat kemanfaatan yang begitu besar selain pahala yang akan kita dapatkan dengan ittiba' sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah hadirun rahimani wa rahimakumullah, semoga khotbah yang singkat ini bisa memberi kemanfaatan untuk kita semua, bisa memberi bekal kepada kita semua mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sederhana, walaupun bahwa hal ini yang kita dapatkan insya Allah sedikit menegakkan sunnah, mengamalkan sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam hal kebid'ahan. Aku luqau lihada subhana wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin.